Nak tengok dia deh. Nak arah bergegak je, bergegak sampai sini tu. Satu video di media sosial yang memaparkan sekumpulan lelaki bermain meriam kabai di tepi jalan raya utama di Jalan Permatang Rawa, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Video yang berdurasi selama 2 minit 20 saat itu telah menjadi tular dan mendapat pelbagai reaksi sama ada dari luar maupun penduduk setempat itu sendiri. Ini kerana meriam kabai yang dipercayai dibuat daripada paip PVC itu telah dimainkan di hadapan dereta rumah kedai dan dihalakan ke arah jalan raya yang dilalui banyak kenderaan awam. Ini jelas membahayakan pengguna jalan raya yang melalui jalan tersebut selain bunyi bising yang mengganggu penduduk setempat. Bertindak atas laporan awam, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah telah menjalankan siasatan berhubung dengan perkara ini dan beberapa individu di dalam video tersebut sedang dikesan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, Asisten Komisioner Polis Tuan Syafi'i bin Abdul Samad turut turun ke lokasi bersama pegawai penyiasat bagi melihat sendiri tempat kejadian tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Sama-samalah kita menjaga keharmonian di bulan mulia ini dengan kebaikan. Bersama, kita mencegah jenayah. Kalau bukan kita, siapa lagi?